Sekarang ada lagi kelas lebih kurang sejam lebih sikit untuk kita baca PK. Okey, buku berapa sambung? Muka surat 9 Ustaz, baris kedua dari bawah, soal berapa perkara rukun iman? Okey. Okey, nombor 2 Sihat oh. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Ustaz okey Ustaz? Okey. Orang tua. Soal. Ada soal. Dipakai tak? Muka surat 9. Tulis itu. Tulis ini. Baris. Dua. Dari bawah. Elok tulis sini. Jangan menggelabar. Nanti tengok nota balik. Nak rujuk kita tak reti kat mana ni. Dia cakap sini. Dia soal. Berapa perkara rukun iman? Ni soalan ni kita dah jawab. Masa dah jadual tu. Tapi tak faham apa benda. Rukun iman itu 6 perkara. Rukun iman itu 6 perkara. Ni. Kita tulis macam ni. 6 perkara. Kita tulis apa dia. Pertamanya. Itu dia lah nombor. Kita ikut je perkataan dia. Kami. Percaya dengan Allah. Percaya ni apa perkataan yang selalu yang kitab ni guna? Beriman. Dengan ni selalu orang pakai apa? Kepada dan keduanya, muka 10. Percaya dengan malaikatnya. Tulis. Tulislah situ nombor 2. Percaya juga. Beriman dengan malaikatnya. Nya ni apa? Nya ni siapa? Allah. Allah. Nya tu lah yang di dirujukkan nya tu lah dikatakan Allah. Tu nak kena faham nya ni. Nanti kita tak tahu nya ni apa. Hanya itulah yang dikatakan Allah. Dia rujuk pada Allah. Percaya dengan malaikatnya.
Malaikatnya tu dah Allah. Nya tu lah nama dia rujuk pada Allah. Kita baca dulu tak apa. Nombor tiga. Percaya dengan segala kitabnya. Lagi sekali, ini itu dirujuk pada Allah. Nombor empat, dia kata, keempatnya percaya dengan segala rasulnya. Kalau ni rasul, dan lagi sekali ini itu juga rujuk pada Allah. Empat. Nombor lima. Percaya dengan hari akhirat. Nombor lima. Ini nombor enam. Percaya dengan kadar baiknya percaya dengan kadar baiknya dan jahatnya ya ini percaya segala perkara itu ya ini percaya segala perkara itu dengan takdir Allah, dengan takdir Allah ialah yang menjadi pilihan itu. Ialah yang menjadi pilihan itu. Okay, kita baca ni. Tengok ni. Jadi ada satu. Ada enam. Ni. Saya buat hero banyak-banyak lah. Ini baju timur lah. Cuma ni lah. Enam perkara ni. Baca lah tu. Ni. Soal. Soal lagi. Dia tanya kita ni. Ulama tanya kita. Orang kitab tanya kita ni. Soal. Macam mana percaya dengan Allah? Apa apa dia nak kata ni? Macam mana percaya dengan Allah? Apa yang kata? Apa perbuatan lain ni kalau kita tunggu tu? Ha?
Macam mana saya ingat apa? Kamu buat yang lain? Tauhid ni. Hah? Apa perkataan lain? Yakin, Ustaz. Yakin. Apa maksud ke? Apa maksud Ah, apa oleh maksud? Allah? Apa maksud ini? Apa maksud percaya dengan Allah? Percaya. Maksud dia apa? Apa makna dia? Apa? Kita kata kita percaya dengan buah kita. Kita percaya dengan anak buah kita. Sama ke macam kita kata kita percaya dengan Allah? Sama ke percaya, perkataan percaya ni sama ke? Tu nak faham ni. Apa maksud? Kalau Apa? kita salah faham, kalau kita salah faham, kita ingatkan percaya dengan Allah ni macam ni. A. Rupanya percaya dengan Allah ni B. Apa jadi? Dengan jazam. Apa ini? Itikad yang jazam. Tak, apa jadi? Apa akibatnya? Salah. Kufur. Aku kufur. Tak kufur. Tak sah lah iman kita percaya dengan Allah. Tak sah. Kenapa tak sah? Percaya ni maksudnya beriman. Beriman ni maksudnya begini. Ah, ha, gitu lah maksud dia. Beriman ni maksudnya begini. Ah, ha, gitu lah maksud beriman. Tapi kita faham lain. Bila faham lain, tak ikut macam mana yang syariat kata, tak ikut macam mana ulama sebut, maka tak sah. Tak sah. Guru-guru banyak sebut lah. Rukun iman 6. Satu out, habis. Habis apa? Habis apa? Maksud habis apa? Tak ada iman. Ha? Akidah. Ha? Habis akidah. Habis akidah tau. Lepas tu dia cakap ni simple dia. Tapi kita yang mesti memahami dengan betul. Sama macam kalau kita tanya orang atau orang tanya kita. Beriman dengan Allah. Apa yang maksud beriman dengan Allah? Siapa yang kau faham beriman dengan Allah ni? Entah, tak berapa jelas lah. Ha, macam mana ni? Maksudnya kau percaya. Kau percaya. Perkara yang kau tak jelas. Tak ada nama percaya. Betul tak? Percaya ni maksudnya benda yang jelas. Benda kita faham, kita tahu. Ah, ni dia, gini, tepat. Ah, Alhamdulillah. Sah lah beriman pada Allah. Ni baru beriman pada Allah, belum beriman pada yang lain. Belum malaikat, belum kitab, belum hari kiamat, belum qazar-qazar, semua tu. Lepas tu dia tanya soalan penting ni. Apa maksud dia? Macam mana yang kita ni nak dikatakan? Macam mana yang kita nak dikatakan? Kita ni percaya dengan Allah. Ah, tu dia. Saya cakap terang-terang lah kan. Kalau jujur saya cakap eh. Kalau orang tak baca tauhid ni, cuba tanya soalan ni. Dia tak jawab. Tahu tak dia punya iman tak sah? Sama macam tanya budak darjah 3, budak darjah 4 yang dia hafal. Rukun iman. Pertama, beriman kepada Allah. Begitulah juga kalau orang tua-tua tak belajar, rukun iman. Pertama, beriman pada Allah. Hafal, hafal. Apa makna? Kita bukan disuruh hafal. Hafal satu hal. Kita disuruh faham makna dia. Supaya kita memahami dengan betul dan kita yakin dengan betul. Bila kita yakin dengan betul, barulah iman tu sah. Ha, nak yakin dengan betul, kita kena belajar. Ni belajar tak nak? Alam bual dengan Asri. Asri pusing 8. Kata dekat OP dia, Ustaz cakap, belajar ni bukan susah dia ke? Bawa kitab, bawa nota, catit dia. Ha. Masuk dalam syurga dia ke? Bukan nak kena bawa tong gas dia ke? Oh, dia kata gitu. Tak tahu je, tak urak kat tukar pejabat tak bawa kitab dia. Bukan nak bawa tong gas. Bukan nak bawa tong gas nak sana sini, nak masak, nak apa, tak ada. Kalau kita duduk belajar faham dah. Tu je, mudah je tu.
Tapi semuanya depend pada hati kita lah, kita nak tidak. Tapi kalau kita tahu berapa pentingnya benda ni, mengakibatkan kalau kita tak faham benda ni, mengakibatkan iman seorang itu tak sah, menyebabkan dia tidak dikenalkan orang beriman, dan paling memang dia ni dinyatakan waktu mati dia ini orang kufur. Kenapa? Akidah dia out. Tengok eh. Itu Ustaz Yudhaudin kata tu. Ada orang kira ceramah apa alam kubur. Ramai orang datang kata. Betul, saya setuju dia cakap tu. Ceramah alam kubur. Ramai orang datang. Dulu Ustaz Ismail Kamil buat 6 kuliah. Tajuk dia apa? Jin. Ramai penuh. Wisik yang buat ni penuh orang datang. Saya bilang kamu kata apa? Ramai punya peminat jin ni kata. Tapi bila badu ain tak nampak lah muka orang ni kata. Dia kata gitu tau. Betul. Alam barzah. Berapa orang datang nak dengar? Tapi dia tak tahu. Gagal dia ni memahami benda yang saya nak cakap ni. Gagal dia memahami benda ni. Eh? Macam mana dia cerita, dia dengar alam barzah tu orang selesa. Na'udzubillah, takut dia pun termasuk dalam senarai tu. Kenapa? Dia tak faham benda ni. Atau pentingnya tauhid ni. Allah, hai. Kalau Allah beri kita rasa lah benda tu eh. Kita akan tunggu-tunggu tau. Dengar berapa kali rakaman ke apa, jadi faham iman ni apa, rukun iman ni apa, rukun Islam ni apa. Itu rezeki masing-masing lah. Eh? Macam mana dikatakan percaya dengan Allah? Atau kita kata, apa yang dikatakan percaya dengan Allah? Atau kita kata, ni, maksud. Ini maksud. Apa makna? Apa makna ni? Apa yang kena betul? Maknanya kepercayaan yang bagaimana? Yang dikatakan sah beriman kepada Allah. Itu soalan ni. Sekarang ni kita nak tengok jawapan dia ni. Ni nak tengok jawapan dia ni. Kita mula jawapan dia ni. Ramai orang tak ambil perhatian perkara ni tu. Tu dia kata lah. Orang lagi ramai datang. Kalau Ustaz cerita pasal neraka, ramai orang datang. Ada program-program khas kan, panggil Ustaz-Ustaz cerita, buat panel susah. Bab neraka, bab syurga, ramai orang datang. Tapi nak menyusuri ilmu yang betul eh. Supaya selamat kita kat akhirat ni, selamat kita dalam kubur ni. Fardhu Ain ni, dikatakan Fardhu Ain ni, tak ramai orang beli. Apa jawapan dia? Jawabnya. Bila soal, jawab. Apa jawab dia? Macam mana percaya dengan Allah? Jawab.
Ini soalan. Ini soalan ni. Okay. Perhatikan jawapan kitab ni. Jawabnya, ni. Ini apa tadi? Soal. Ini jawab. Itu jawab ni. Wajib atas tiap-tiap mukallaf yang dikatakan kau beriman pada Allah ni, mestilah engkau, dia kata sini ya. Ini jadi jawab dia. Dia kata lepas ni kitab berkuiman ni tak boleh miss. Tak boleh lepas tuan ni. Wajib atas tiap tiap mukallaf percaya apa salah satu tak apa ini penting dan akidah yang jazam wajib ni apa ni? Wajib apa ni? Wajib pada apa tarikh mudah? Apa tarikh mudah buat berpahala tinggal berdosa. Detail lagi. Wajib apa ni? Wajib apa ni? Wajib usuli. Wajib usuli. Ini wajib. Usuli. Apa wajib usuli? Kita engkar kekal dan neraka. Apa nama dia wajib usuli? Itu soalan saya tu. Kenapa nama dia wajib usuli? Wajib kempeling asas. Kenapa dia bukan wajib zati ke, wajib furu'i ke? Kenapa dia jatuh kat wajib usuli? Apa jawab? Sebab dia rukun iman. Ha? Dalam tiga syarat wajib usuli tu. Tiga. Tak dengar lah. Kuat-kuat ke cakap? Meyakini atas akan kewajipan. Tak, kenapa dia jatuh kat usuli? Kenapa tak jatuh pada zaki? Kenapa tak jatuh pada apa? Kalau tak percaya dan usuli jadi kufur. Tak percaya? Jadi kufur. Ah, tu jawapan dia. I love you lah bini aku. Kau jawab. Seronok hati saya. Seronok hati bini saya boleh jawab. Seronok. Mana saya dah sandakan tanggungjawab saya, ajar dia. Alah, best lah. Wajib usuli. Kenapa dia kata wajib usuli? Kalau tak buat, kufur. Ah, itu dia. Kalau tak buat, kekal dalam neraka. Apa? Tak percaya. Tak percaya. Tak percaya apa? Akan kasi orang pun percaya. Itu nama usuli. Tak buat, kekal dalam neraka. Tak buat, kekal dalam neraka.
tak buat kufur. Kalau wajib sembahyang, wajib apa? Wajib seperti furu'i. Furu'i. Wajib furu'i. Furu'i. Cabang. Kau tak sembahyang, tak kekal neraka. Selagi dia tak mati dalam murtad, kan? Selagi dia tidak menafikan yang solat itu wajib. Pahai ke tak pahai ni? Tak mana tu kau cakap tu. Belum masuk lagi dalam hati. Oh, belum masuk hati, pahai tak? Al-ilmi fi sudur, belum sudur lagi. Belum sudur lagi. Kalau sudur dah tangkap dah, pak usuli. Yes, what usuli? Usuli ni tak buat ke tanah naka? Berapa perkara usuli? Masuk Islam, tak masuk Islam, kalau tapi kekal dan neraka. Lagi? Kalau dah Islam, kekal pada Islam. Kekal pada Islam. Lagi? Ada agama Islam. Memelihara Islam, jangan buat benda-benda yang murtad. Ini tiga. Ini tiga. Apa yang buat dia benda-benda murtad ni antaranya, dia tak percaya pada Allah. Ah, tengok. Bila tak percaya pada Allah, dia buat benda murtad. Dia tak percaya dengan Allah. Dia tak percaya wujudnya Allah ke, dia tak percaya ke apa benda ke, dia tak percaya dengan Allah. Ah, dia tak percaya. Dengan sifat sempurna Allah ni, dia tak percaya. Jadi, menyebabkan dia kufur. Menyebabkan itikad dia rosak. Sebab itulah dia buat ni, pada usuli ni, kalau dia tinggalkan benda percaya pada Allah ni, kekal dalam neraka. Sebab tu nama dia usuli. Dia benda yang sangat asas. Kalau tinggal, maka kekal dalam neraka. Tu dia usuli tu. Okey. Saya kalau secara kasarnya saya nampak tak berapa dapat. Kalau tak jawab soalan ni maknanya tak berapa dapat lagi lah. Nak kena belajar banyak kali lagi lah. Belum, kalau orang kata belum mantap tu belum mantap lah. Maknanya berakidah ni belum jelas lagi. Belum jelas. Nak kena belajar lagi. Nak kena belajar lagi. Okey. Mukallaf ni. Apa mukallaf? Orang yang diberi beban hukum. Diberi hukum. Hukum apa? Hukum agama, syarak. Syarak. Diberi hukum syarak. Ni. Okey. Kalau kita pergi detail sikit lagi. Syarat mukallaf ada berapa? Ada empat. Syarat mukallaf. Satu, Islam. Dua, berakal. Tiga, baligh. Empat, sampai puan agama. Atau kita kata sampai Nabi padanya. Sempurna hawas. Empat. Lima, sempurna hawas. Apa maksud sempurna hawas? Tidak tak dan itu sebelum apa? Sebelum memais. Memais.
Alamak, apa yang panjang sangat ni? Ada ada. Awas ke apa? Kamu tak awas. Pancik Indra. Pancik Indra. Ah, awas ni Pancik Indra. Pancik Indra yang dimaksudkan di sini bukan semua Pancik Indra. Tidak pekat dan bisu sebelum memais. Ah, okey. Ni. Dapat ke pening lah, pening lah Ustaz ni, apa ni, apa ni. Ha? Slow-slow Ustaz, slow-slow. Slow-slow lah kan. Injil lama Ustaz. Baby Ustaz. Ha? Tahu nak ingat. Baby, merangkak dulu. Merangkak. Baru berjalan bertaktik. Taktik-taktik lah dulu kan. Ha, sebab baru belajar. Itu yang taktik. Kalau dulu dah belajar, sebelum COVID ni dah belajar, pernah lalui kitab, saya ajar, dia bukan taktik. Dia teringat kaedah jalan ni sini. Dia dah jalan dah. Dia bukan taktik lagi dah. Ha, tapi sebab dulu mungkin tak belajar dengan detail lah. Ha, tu maksud saya dengan detail ni, tak ikut kitab betul lah. Tak ikut kitab betul. Ha, tu sekarang taktik ni, taktik ni kejap rebah, kejap bangun. Kejap rebah, kejap bangun. Itu taktik. Laju sikit lah Ustaz daripada taktik tu. Laju lah sikit. Jalan lah macam orang sakit kutuk tu. Okey lah. Tak apa. Cakap dengan diri kita apa. Doa dengan Allah. Panjangkan umur aku ya Allah. Aku nak kenal kau sebelum aku mati. Bertaktik ke apa pun Ustaz. Benda tu wajib dan belajar. Sukar ke apa. Betul. Betul Abang Din. Apa pun hukum dia wajib. Ya. Yeah. Saya berperotak saya. Kali-kali kita putus asa. Ya. Ini dengan usuli apa benda syar'i apa benda ni. Benda ni tak susah bang. Ikut susunan ni. Ikut susunan dia yang saya tunjuk ni. Ikut susunan dia. Ha. Dan hati ni kita buka untuk menerima ilmu-ilmu ni untuk masuk dalam dada kita. Supaya bagi dia ruang kat dalam rongga dada kita dia masuk. Datangkan ikhlas, datangkan masuk belajar ni nak dapat reda Allah. Biar Allah sayang aku, biar aku kenal dia. Biar hati aku bahagia kenal dia. Buka seluas-luasnya ruang ni. Nanti ilmu ni nampak ni tempat landing. Oh, dia landing. Kalau tidak, belajar ni hari besok lupa. Besok lupa, lusa ingat. Itu. Okay. Siapa angkat tangan tu? Macam bunyi orang angkat tangan tadi. Nak tanya ke? Tanya-tanya siapa angkat tangan? Tak ada. Dengar pelebuk-pelebuk macam tikus terujun dalam kolam ni. Okey. Kita balik ni balik. Ni empat lah. Lima lah. Satu, dua, tiga, empat. 5 wajib atas tiap-tiap tiap-tiap apa yang kita paham dengan tiap-tiap setiap orang apa yang kita paham dengan tiap-tiap. Seorang pun tak terlepas. Dia ada yang terkecuali. Apa dia? Dia ada yang terkecuali. Dia bukanlah. Betul. Pagi atas tiap-tiap. Maksud saya. Semua. Ain. 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 Maksud setiap orang lah. Setiap orang lah. Orang yang macam mana? Mukallaf. Kalau dia tak mukallaf. Tak wajib. Taklah wajib. Dia tak mukallaf. Jadi Aini ni dia ada kat sini kan ni? Ni. Ni dia Aini ni. Orang wangi ni. Syarat dia lah. Syarat dia lah. Tiap-tiap ni, tiap-tiap apa ni? Tiap-tiap ni Aini ni. Ni. Orang yang dipanggil Aini. Bukan nama dia Aini. Tiap-tiap seseorang
Kalau dia kata wajib pada satu bahagian, satu kelompok saja, maka yang lain itu terlepas kewajipan dia, itu nama apa? Kifayah. Ah, itu dah mula kifayah. Saya nama air ni ada sini. Itu Ainun ni maksud dia apa nama Ain? Maksud Ain ni dia satu maksud dia apa? Tertentu. Fardu Ain, fardu yang tertentu. Tertentu apa? Tertentu pada tiap-tiap orang. Setiap syarat dia, tak semua orang itulah. Tu fardu Ain. Kita belajar ni, fardu Ain. Tak belajar, tak tahu, tak faham, berdosa. Tak yakin masuk neraka, kekal nak uji lain ni tadi. Tak yakin. Kenapa? Meyakini dia adalah wajib usuli. Guru kata mempelajari juga wajib usuli. Kenapa? Yakin ni wajib usuli, belajar ni jadi wajib usuli. Inilah pentingnya tauhid. Saya sampai nak bubuh mulut cakap tauhid ni penting lah. Banyak kali cakap lah katanya lah. Inilah pentingnya tauhid. Dan inilah yang jarang orang ambil perhatian. Walaupun dekat surau, walaupun kat masjid. Tengok orang ajar tauhid kat masjid. Ramai ustaz ajar tauhid kat masjid. Berapa ramai bawa kitab. Berapa ramai bawa kitab tak menyalin pula. Ustaz. Kat surau kat masjid ni tengok . Saya sedih kadang-kadang. Tapi nak buat macam mana kan? Dan memang itu lah. Dia punya faham tu itu. Kita nak cakap apa. Belajar macam ni je. Kita kat depan ni. Kita kat depan dah hidup dah tarik hal. Pen pun tak ada. Apa pun tak ada. Oh, cekap tu dia belajar. Macam cekap lah . Dia tak memerlukan alat bantu untuk dia faham . Katanya dia kena ada alat bantu lah. Apa alat bantu? Ambil lah nota. Bukan semua benda yang ustaz cakap yang ngajar-ngajar kat Promisjen ni. Bukan semua benda dalam kitab ni. Kitab ni matan. Matan isi kandungan tu. Matan. Tu matan. Syarah dia tu, uraian dia tu yang dia faham. Okey, siapa nak angkat tangan ni? Nak tanya apa? Ustaz. Berkenaan sempurna hawas tu kan, iaitu tidak pekat dan bisu sebelum memayis. Sekiranya seseorang tu dia memang asalnya dia memang pekat dan bisu macam mana dia apa tu kalau dia, dalam keadaan dia tak kalau dia lahir itu dia dah pekat dan bisu tak okey sayang. Sebab dia tak dapat tarah mukallaf. Sebab dia tak dapat tarah mukallaf. Sebab tu budak-budak ni, bila dia bermuayi saja, pastikan padu'ain yang wajib tu, kena ajar dia cepat. Semayang, betul lah, apa benda, puasa, gitu, dia belajar. Cepat belajar. Jangan tunggu orang mendengar, belajar. Ada ni, Pak, lepas bermuayi tu, kalau pekak bisu tu, dia kena wajib juga belajar kan, Pak? Wajib belajar. Maknanya selepas kata-kata dia kat bisu, jiwa dia sakit aku Allah Allah nak bila yang dalik dia sakit apa? Dia sakit dia kata dua dia sakit, dia pekat bisu. Wajib tak dia semayang? Wajib semayang, kenapa? Dia pekat bisu lepas mengis. Lepas tu masa memayis 6-7 tahun tu, ajar dia semayang. Lepas tu, kalau dah dia dah mencapai 7 tahun, lepas tu dia nak jalan Islam dah sampai 7 tahun, dia bawah tanggungan kita, kita yang jaga dia siang-siang hari ke, kita jaga dia malam hari ke, kalau kita tak suruh dia sembahyang, maka kita yang berdosa. Dia tak berdosa. Sebab dia belum memayis. Dia belum mengkalah.
Dia dah 6 tahun lebih. 6 tahun lebih dalam Islam ni maknanya dah 7 tahun. Kita tak kejut dengan subuh. Kita berdosa. Kita berdosa. Kenapa? Dia bawa bawa jalan kita. Tujuh tahun kita tak cerita dengan dia pakai tudung lah, apa benda kan, gitu, 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 kita cerita dengan dia. Kita berdosa. Kenapa? Dia bawa tanggung dengan kita. Eh, ingat ada anak ni mudah lah. Ha? So, kebiasaan berkahwin yang kita belajar kat Muhimah, nampak? Kebiasaan berkahwin ni. Enggak eh? Boleh lah orang cakap anak kau cute ke apa benda, boleh cakap lah. Ha, tapi bukan cute tu yang dipertanggungjawabkan, so. Ini orang bila ngandung, berebut lah baca surah Yusuf, nak anak cantik. Itu niat pun dah salah lah. Besok anak cantik, dia sendiri payah nak jaga. Orang ni kacau, orang ni sweet, orang ni gitu, orang ni ajak kawan ni gitu, kawan ni gini. Haa, boleh tahu. Bukan soal cantik dan cantik tu. Cantik tu Allah kurnia, Alhamdulillah. Tapi hati tu yang nak yang paling payah, yang cabaran yang paling besar tu nak betulkan hati dia. Nak betulkan hati ni bukan mudah lah. Terutama air zaman ni. Kenapa bukan mudah? Yang nak dia baik, bapak dia, cikgu dia je. Dua ni. Tapi yang nak dia tak baik, yang dekat luar ni, media sosial, apa benda semua ni, handphone, apa benda, yang mengajak dia kalau tak baik ni berpuluh ribu. Terutama buat apa ni? Buat iman. Allah. Lepas tu kalau tak belajar kan, kalau tak hantar dia seluruh agama ke apa benda, berat lah, berat. Ha, sangat berat. Okay. Tak nak tanya. Kalau budak Down syndrome tu apa? Okay. Yang Down syndrome tu. Yang muka tamu. Haa, dia tu masuk jumlah tu ke tu? Down syndrome tu tak berakal. Dia bukan hawas, dia akal. Down syndrome pakai teruk lah. Jerih, tak boleh nak fikir, apa, tak tahu nak berdua, tak tahu apa. Ha, lagi tanda pun nak kena bawa. Ha, itu dah sindrom. Akal, dia masalah dekat akal. Dia macam orang tak berakal lah. Ha, itu dah sindrom, dia macam orang tak berakal. Jadi dia tak mukalaf, tak mukalaf. Tak mukalaf. Ada yang dah sindrom yang pandai semayang boleh. Ha, itu wajib ada semayang. Dia tengok kategori lah. Yang kita dia tahu lah macam mana. Eh? Okey. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Apa? Percaya. Lepas tu percaya. Dan i'tiqad. I'tiqad apa? Yakin. Percaya. Apa makna i'tiqad? Yakin. Okay. Saya nak tunjuk ni. Keyakinan. Ni, tengok makna ni kat sini. Slide tukar tak? Slide tak tukar, Ustaz. Eh, tak tukar tak apa. Saya nak ambil daripada nota nota tauhid ni, saya nak masuk ni. Mana? Kita dah belajar ni. Ani. Rasa dalam hati. Maknanya rasa apa ni? Rasa percaya. Ni, perasaan dalam hati. Ni rasa ni, dia kata dalam percaya ni. Ni rasa percaya. Itu nama dia, ijikot. Rasa percaya. Ni.
Dan kedudukan dia dalam hati. Kenapa kedudukan dalam hati? Rasa ni memang dalam hati. Rasa ni kerja hati. Rasa ni kerja hati. Yang jazam. Ni jazam ni apa ni? Yakin, rasa yakin yang tidak menyelati ragu, syak dan waham. Ni rasa yakin yang tidak dicelahi. Celahi tak? Celah-celah. Dengan rasa syak dan waham. Ini nama dia jazam. Jazmun. Jazmun. Tak ada ragu-ragu lah. Ingat tak apa syak, apa zan, apa waham yang saya dah cerita dulu kan? Ni. Syak. Syak dan waham ni apa benda? Keyakinan yang contohnya kalau syak tu 50% 50-50 lah. Dan kita berkeyakinan apa? Apa kita nak kata apa? Dia ni sebagai apa? Dia apa benda? Hati. Ha? Dia ada keraguan. Kategori keyakinan. Kategori keyakinan, tahap keyakinan. Tu syak dan waham tu, ni tahap keyakinan. Bukan kata orang syak ni tak yakin. Yakin tapi ada tahap keyakinan dia. Ni kalau syak ni macam mana? Macam mana apa yang kita faham dengan syak ni? Dia sama berat yakin dan tak yakin. Kalau sama berat ni untuk apa? Rasa hati dia lah 50-50. Yakin pun dia, tak yakin pun dia. Dan rasa ni dia sama berat. Sama berat tu nama dia syak. Kalau kita tengok tarikh-tarikh yang mudah lah. Kalau zan, berat apa? Tarikh yang mudah dia apa? Berat sebab dia tak yakin. Berat pada? Yakin. Tak yakin. Tapi tak 100% yakin. Berat pada yakin. Tapi tak 100% yakin. Tapi hati dia berat pada yakin. Berat pada yakin. Itu nama dia zon. Jadi kalau dalam tauhid ni ada zon, dia kata dia yakin. Tapi tak 100%. Kufur. Hukum dia kufur. Hukum dia kufur. Lepas tu, ulama' ni dia bimbang. Ulama' tauhid ni dia bimbang. Mereka cipta perkataan jazam, mereka cipta perkataan syak, mereka cipta perkataan zan, mereka cipta perkataan waham untuk dimasukkan dalam ilmu tauhid ni. Dan malangnya, kita tak bimbang yang apa yang kita yakin betul tak betul, tak belajar. Apa zan, apa syak, apa waham. Ni memang, ni tu saya kata ni macam guru cakap lah. Tak ada rezeki lah. Tak ada rezeki maknanya Allah tak izinkan kita ni untuk dapat agama dia lah dalam perbumi. Ini. Kalau tak belajar lah. Kita rasa tak apa benda. Kalau tak apa benda, kena buat satu. Betul? Ni tak apa benda tapi tak ada buat satu. Tapi macam mana ni kalau mati esok macam mana? Jazam pun tak dengar. Padahal itu yang perlu.
Gagal tak? Gagal lah. Macam orang pergi 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 entah ni, pergi umrah ni. Airport tanya visa mana? Visa apa? Gagal dah masuk. Visa pun tak tahu. Nampak dalam Quran kata syurga itu diwariskan pada orang beriman dan beramal soleh. Apa mana-mana iman ni? Iman tak tahu mana iman. Siapa ada juga. Amal soleh. Apa amal soleh? Entah apa amal soleh ni? Amal baik. Ialah macam mana? Macam mana? Baik macam mana? Baik macam mana? Betul? Tak lagi? Berat lah. Berat. Itu saya kata berat. Benda berat ni lah yang sekarang ni orang tak ambil berat. Tapi benda yang orang yang patut tak ambil berat, orang ambil berat. Benda yang Allah dah yakin, rezeki, itu yang orang risau. Tapi benda yang Allah tak jamin, masuk syurga, dapat ilmu, amal soleh, tu yang orang buat tak peduli. Bahaya lah kalau kita ada atas track yang salah. Kita bahaya tau. Dan kita pula rasa okey, kita pergi surau, pergi masjid, main belajar apa tak tahu. Ini dah nak bahaya. Lepas tu kalau tauhid ni kita tak faham takut semayang kita ni tak boleh pandang langsung. Kenapa tauhid salah? Yang paling takutnya saya katalah tauhid ni kalau salah pun mati kafir. Mati kufur. Lepas tu kalau tak belajar tauhid tolong buat satu lah. Tolong cari kelas, tolong duduk buka kitab. Belum mati lah. Sekarang ni saya tengok dalam grup-grup kawan-kawan, kawan-kawan meninggal 62, 63 pun ramai dah meninggal. Saya tunggu 70 lah. Saya kata ni. Waham berat pada? Tak yakin. Tuan berat pada yakin. Tapi tak yakin ada persen. Kalau syak sama berat yakin dan sama berat dengan tak yakin. Ini yang dikatakan 50-50 tu. Ini nama dia apa? Ini nama dia syak. Tapi dalam tauhid, yang diperlukan ialah apa? Yang diperlukan ialah jazam. Jazmun. Itu nama jazmun tu. Mestilah mukallaf tadi, yang cukup syarat 5 tadi, dia mesti percaya dan dia ada rasa keyakinan dalam hati dia. Itu nama dia i'tiqad. Dia mesti ada rasa dalam hati dia. Itu nama dia i'tiqad. Yang 100% yang tak ada goyang, yang tak ada celah dengan was-was ke, syak ke, zon ke, waham ke, apa? Allah itu, ni kita nak sambung nanti. Ni, kat sini. Ni, jadi ni, nanti kita sambung. Ini. Sini. Dah cerita ni semua. Rangkaian semua cerita dah. Wajib apa, tiap-tiap apa, mukallaf apa, percaya apa, etikat apa, jazam apa. Dah cerita. Lepas tu apa benda yang dia kena buat dengan perkataan ni. Dia ada sambungan dia. Sambungan dia apa? Ni kita tengok sini nanti. Ni sambungan dia. Ni kat sini. Allah itu ialah yang disembah sebenarnya. Ni nak kena faham. Benda yang pertama yang paling penting ni dikata lagi tak ni. Allah lah yang disembah sebenarnya. Ini nak kena faham ni pula nanti. InsyaAllah nanti minggu depan hari kami kita sambung kat sini. Yang wajib baginya tiap-tiap sifat kesempurnaan. Nak faham ke? Apa dia sifat? Satu. Apa dia kesempurnaan? Satu. Apa yang wajib baginya? Wajib apa? Satu. Setiap perkataan tu dah kena faham. Satu. Supaya
lulus, beriman pada Allah, okey, betul, lulus, akhirnya lulus. Kalau tak faham satu-satu, nanti beriman pada Allah tak lulus, mati kafir. Mudahnya perkataan itu je. Mati kufur. Tak faham tauhid, mati kufur. Ini bahaya. Tak reti ya. Ni dah reti tu, tak reti je berada jadi orang Islam. Okey. Yang tiada terhingga dan tiada boleh habis bilang-bilangannya dan mutahil atasnya Ta'ala, maha tinggi dia, tiap-tiap sifat kekurangan dan mustahil boleh habis bilang-bilang sifat kesempurnaan dia. Tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf sebagai wajib usuli. Ha, nampak ni saya kata ni usuli ni. Ini apa? Ini kalau tak tak tahu, tekan yang rasa. Kenapa? Usuli. Wajib usuli. Tak tahu di bawah 20. Ini dia kata kesal dan rasa ni. Allah hai, bimbang lah. Kalau tak belajar tauhid eh. Tak tahu cakap apa lah. Ini yang kita takut ni. Dan ini yang iraman orang tak tahu. Kita jaga. Syukurlah kalau kita tahu. Okey. Nanti tanda di tuah. Salah Zat. Yang jazam itu. Muka surat 10. Jawabnya, wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya dan hakikat yang jazam. Tadi situ kan? Allah itu ialah yang disembah. Baris 1, 2, 3, 4, 5. Baris 5, muka surat 10. Tadi dah itu. InsyaAllah, nanti kita sambung lagi topik iman. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. 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 Allah adik kamu. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Alhamdulillah.